sesuai yang kamu udah tiba cinta ya. Tiga-tiganya belum ada. Saya cuma gak mengerti aja cara berpikir. Oke, silakan langsung berpikir. Masa cuma gara-gara daun pisang saya pulang kamu? Drama Daun Pisang, siapa sangka challenge Daun Pisang menempatkan Ari, Rania, Ibu Nadia, Surya, dan Jordi di pressure test. Di saya juga kurang bagus untuk hari ini, kurang maksimal. Oke, harapan kamu buat pressure test nanti gak? Harus lolos, masa cuma gara-gara daun pisang saya pulang, gak mau, masa gara-gara daun pisang saya pulang? Padahal setiap hari saya ketemu daun pisang, sebelumnya padahal mau bikin nasi bakar, cuman dari challenge-challenge sebelumnya, saya udah 3 kali, 4 kali bikin nasi bakar. Maka sekarang saya pikir, oh coba kali ya, bikin dessert gitu, agak ngide sih, tapi ya, gak apa-apa lah. Ya tapi kamu tahu gak, kenapa Chef Yuna membuang makanan? Ya karena menurut saya juga itu nggak ngeset, jadi kayak masih adonan setengah benyek. Dan saya juga berpikir itu nggak layak untuk dessert. Tim Jordi, dia tadi kalau saya lihat dari atas mencoba membuat nagasari yang pakai pisang. Tapi dia sepertinya sih salah adonan, salah memakai bahan dasar adonannya. Jadi dia tidak jadi, masih lembek, masih nggak set gitu. Dan tidak disangka pula, Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold memulangkan 2 peserta sekaligus, Rania dan Ari. Rania, silakan posisi kamu. Ini adalah kepada kamu untuk berkompetisi selesai dari itu. Namun, sesuatu yang menarik terjadi saat kepulangan Ari. Lydia tidak bisa menahan tangisnya. Apa yang terjadi dengan Ari dan Lydia? Lydia mau turun. Kembali di InstaFtigation, kita akan mengulik apa yang sebenarnya terjadi di Galeri MasterChef Indonesia Season 6 dari hati ke hati para pesertanya. Seandainya waktu tadi diputar, apa yang mau kamu lakukan? Jadi misalnya pas waktu mulai, aku langsung belati ke terong, buang isinya langsung masukin. Buk, dah pas matang terongnya. Aku soalnya masuknya jujur emang di tengah-tengah. Dalamnya apa?
Jadi kalau tadi sih kesusahannya kayak motong-motong kecilnya tuh harus rata. Rasa saus tomatnya jangan terlalu strong. Sama aromatik kayak basil, kayak oregano itu juga harus keluar. Jujur aku tuh paling gak suka banget sama duplikat. Kayak kalau duplikat itu dari rasa, dari bentuk, piring, pokoknya semuanya harus sama kan. Sedangkan aku tuh paling gak bisa kayak ngejiplak yang bener harus 100%. Ini hitungannya harus 100%, karena kalau gak 100% go home gitu. Oh, yang kedua, nyalakan mengingatkan kalian yang sejak dan meninggalkan mimpinya untuk terus berkompetisi hari ini. Taunya emang safety nya bilang aku pulang, ya sebenarnya mau gak mau ya harus, karena ini kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ya kalau emang ini bukan hari baik aku, ya aku harus terima. Apa yang mau kamu katakan kepada orang tua kamu? Yang aku mau bilang, ya maksudnya maaf, aku bisa cuma sampai galeri 3. Semoga kalian bangga sama aku, karena ini apa ya, ini tuh kayak waktu terlama aku pisah sama kalian. Aku tuh nggak pernah banget, hampir udah berapa lama aku di sini kan dari awal. Jadi ya udah, sekarang aku kembali lagi ke rumah. Dia mau turun. Di perjalanannya menjalani MasterChef, ternyata Ari menjalin persahabatan dengan Lydia. Bahkan ketika Ari harus meninggalkan galeri MasterChef duluan, ia telah menuliskan pesan-pesan di secarik kertas untuk Lydia. Sejujurnya, aku tuh awal masuk sini tuh aku gak punya teman, karena aku tuh orangnya introvert ya, sendiri. Terus cuma lama-lama ya, sendiri juga maksudnya gak baik. Ngomongan lah, sombong lah, gak mau gaul sama yang lain. Akhirnya aku membuka diri untuk okay, gue pokoknya harus gaul segala macam. Akhirnya di saat aku mencoba untuk dekat sama orang adalah dekat sama Lydia. Sebenarnya awal kita dekat tuh bertiga, ada Lydia, ada Wiwar, sama aku. Kita tuh udah deket, tiba-tiba aja itu lagi kayak karena sama-sama orang Bandung. Enggak, awalnya aku nggak kenal sama mereka, even udah nyampe sini pun aku tuh sama mereka tuh deket pas mau awal bootcamp, baru deket. Nah, baru deket gitu, terus akhirnya biasalah kalau deket kan yang satu misalnya curhat, ini nih bla 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 bla. Terus ya udah akhirnya kita deket banget, dan teman kita satu udah duluan, Wiwar pulang di bootcamp itu juga. Lydia tuh kayak, dia tuh sebenarnya polos banget, dia tuh apa ya, dia tuh gak bisa ngebedain ini orang baik buat kita, ini orang yang tidak baik buat kita. Jadi aku tuh kayak lebih khawatir lagi ke dia. Kalau misalnya masih ada apa, aku pasti bisa ngasih tau dia kan. Maksudnya B, ini yang ini baik buat lo, B. Panggilan ini gak baik buat lo. Jadi aku kayak sekarang lagi kayak, dia harus bisa, pokoknya udah gak ada aku, dia harus tahu mana yang bermanfaat untuk dia, mana yang tidak. B, pokoknya harus tetap semangat, harus fokus, walaupun gak ada aku. Harus tahu mana yang baik buat kamu, yang gak baik buat kamu. Kalau ada orang yang ngomong kayak yang ngejatohin kamu di depan kamu, kamu tuh masih bisa kuat gitu. Kalau aku diomongin gitu sama orang, aku udah bakal lawan, walaupun dia lebih tua dari aku, tapi kamu tetap yang diem, berusaha senyum. Pokoknya
di balik kepolosan dia juga ngajarin banyak buat aku. Ngajarin harus legowo, ngajarin bodo amatan. Sedangkan kalau aku tuh orangnya kalau misalnya dia udah ngusik aku bakal ngusik balik dia. Tapi kalau dia tuh kayak jelas-jelas tuh orang udah ngomongin yang enggak-enggak tentang dia di depan dia, tapi dia masih bisa ya senyum kayak gitu, gila sih. Pokoknya tetap semangat, lanjutin mimpi aku, lanjutin.